Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan di mana mulakan dengan paksaan tiada cara lain, kata Nelofa. Terdahulu ketika mengambil keputusan untuk tampil bernikab dan berpurdah penghijraan bekas pengacara meletup, Hajah Nor Nelofa Muhammad Nor menjadi bualan sekaligus mengejutkan orang ramai. Namun, siapa sangka penghijraan yang sudah menjangkau tahun keempat ini telah membuatkan ramai wanita menjadikan Nelofa sebagai sumber inspirasi dan role model untuk menutup aurat dan yakin untuk berubah ke arah lebih baik. Bagaimanapun berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul, Nelofa akui untuk konsisten dan istiqomah dalam penghijraan bukanlah satu perkara mudah bagi beliau. Justeru sewaktu menghadiri program festival sunnah yang diadakan di Stadium Abdul Halim, Alorsta Kedah, Nelofa telah berkongsi tip kekal istiqomah kepada para peminatnya yang mahu berubah ke arah yang lebih baik antara pendekatan yang dilakukan ibu kepada Muhammad Bilal untuk kekal istiqomah adalah dengan berubah secara paksaan. Menurut Nelofa, teknik ini adalah yang termudah untuk diamalkan. Orang ramai tanya saya, macam mana nak cara istiqomah? Mulakan dengan paksaan, tiada cara lain, kena paksa, contoh kena dengar ceramah di YouTube, itu benda paling senang, tak perlu keluar rumah, kena paksa buka Al-Quran, kena paksa baca tafsir, malasnya nak baca Al-Quran, boleh baca tafsir dalam hati. Al-Quran ini satu benda yang sangat istimewa, di mana kadang-kadang baca tafsir pun boleh mengubah hati orang, jadi paksa, kata Nelofa. Nak berzikir pun, kalau dulu boleh berzikir 100, 1000 kali itu, sekejap sahaja, sekarang satu pun tak ada, jadi kena cari tasbih, kena ada usaha itu. Istiqomah ini adalah benda yang paling susah sekali sebenarnya. Kalau nak tanya, nak pakai tudung senang, kita decide kita nak pakai tudung, kita minta doa-doa untuk kita pakai tudung, katanya. Selain itu, Nelofa menegaskan sokongan keluarga dan orang sekeliling yang rapat dengan kita juga memainkan peranan yang penting bagi dirinya untuk kekal istiqomah. Nah, istiqomah untuk menghayati menutup aurat dengan sempurna itu is another story. Saya bukan ia orang yang tepat nak bagi tahu, tapi kalau sekadar pengalaman itulah maksudnya. Banyak paksaan dalam usaha atas iman saya itu, tapi yang banyak membantu juga adalah teman-teman dan pasangan, katanya lagi. Itu sejenfo hari ini, sekian dan terima kasih.